Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, ketemu lagi di Keraton Fishing ya sama saya. Tapi hari ini saya tidak mancing. Saya mau unboxing. Unboxing barang yang kecil tapi sangat mencengangkan ya kalau lihat harganya. Yaitu tension ya Mas Bro. Tension saya kemarin hilang ya. Ini tension saya nih. Saya sampai karetin ini ya. Tutup supaya debunya nggak masuk. Oke, Mas Bro, untuk reelnya reel SLX DC ya Mas Bro. Oke, saya kemarin pesan ya, pesan tension dari toko online. Seperti ini Mas Bro, barangnya besar tapi dalamnya kecil ya. Oke, kita mau buat unboxing dulu. Barangnya kecil cuman harganya Mas Bro. Ini saya pilih yang toko online yang murah ya. Itu di atas 300.000 ya, relatif sih Mas Bro ya. Ada 350 dari 300.000 sampai di bawah 500.000 ya. Oke, barangnya sangat kecil Mas Bro. Aduh, gara-gara ini nih saya sempat stres Mas Bro. Mas Bro ya, tension dari reel PC SLX DC. Ini saya beli di toko online dengan harga 300.000. Itu harga termurah ya Mas Bro. Untuk kalian jangan sampai hilang ya yang punya reel PC SLX DC. Kalau udah hilang, aduh, nggak sesuai Mas Bro harga dengan barangnya kecil ini ya. Oke, kita mau coba dulu tes kisah pasang di reelnya ya. Seperti ini Mas Bro. Oke, kecil barangnya, harganya bikin mencengangkan. Butuh waktu 2 minggu untuk bisa membelinya lagi. Saya sampai karetin nih Mas Bro ya, supaya debunya nggak masuk. Drat halus Mas Bro. Oke, sini. Oke, ya cocok ya, memang punyanya Mas Bro. Oke, untuk kalian jangan sampai ya reel-reelnya yang selek atau kurado jangan sampai hilang ya. Ini kalau udah hilang, aduh, bikin kepala pusing Mas Bro. Untuk kuradonya itu di atas 200.000 sampai
300.000 ya. Tapi kalau untuk SLX-nya ini, aduh, minimnya dia 300.000 ini mas bro. Untuk tensionnya ini, tutup tension ini 300.000 sampai ke ya 500.000 ke bawah lah, 300 sampai 500.000. Oke mas bro, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa, jangan sampai hilang. Oke, okay? Jos Gandos.